up with a slow motion crew. Hola Juventini, ketemu lagi di Juve ID Channel. Dan aku sekarang mau kasih kamu informasi menarik banget nih. Simak ya. 10 musim lamanya Aguero tidak berganti seragam dalam karir sepak bolanya. Ia terbilang cukup setia dengan Manchester City sehingga dirinya dianggap sebagai sosok legenda meski tidak sering duduk di ruang perawatan. Sayangnya, sepak bola juga menghadirkan perpisahan. Pihak klub baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa kontrak Sergio Aguero tak akan diperpanjang dan akan dibiarkan habis sampai bulan Juni nanti. Kemana Aguero akan berlabuh? Jawaban dari pertanyaan tersebut masih menjadi misteri karena sang pemain belum juga berbicara terkait masa depannya. Tetapi, ia tidak kekurangan pilihan karena banyak yang ingin menggunakan jasanya. Dari Italia, ada Juventus dan Inter Milan yang diyakini berminat menggunakan jasanya. Mantan winger Argentina yaitu Causio meyakinkan Aguero untuk bergabung dengan klub Juventus. Causio percaya kalau Aguero punya potensi untuk bersinar layaknya Tevez di Turin. Tidak peduli usianya yang sudah menginjak kepala tiga. Toh baginya, pemain yang masih berusia 32 tahun belum bisa dikategorikan sebagai tua di zaman sekarang. Pemain yang berusia 32 tahun tidak lagi dianggap tua. Jika saya menjadi Juventus, saya akan menyodorinya kontrak berdurasi 2 tahun. Tambahnya. Buxton for Silva. 1-0 City. Aguero the man. Nah, gimana nih menurut kamu? Angkut nggak nih Sergio Aguero? Tulis aja di kolom komentar ya.